Sebelum kita lanjut ke video, pastikan Anda subscribe channel saya untuk dapatkan maklumat di kemudian hari. Rujuk description di bawah untuk tahu lebih lanjut mengenai bantuan yang saya akan tunjukkan sebentar lagi. 1. Permohonan bantuan tabung COVID-19 JKM, yaitu NATMA. Terdapat pelbagai bantuan daripada NATMA, khasnya di waktu penularan wabak COVID-19 dan juga semasa berlangsungnya Perintah Kawalan Pergerakan, yaitu PKP. Antaranya adalah bantuan RM100 sehari bagi pekerja yang terjejas sepanjang tempoh perintah pengawasan dan pemerhatian bagi kontak COVID-19. Yang kedua, bantuan RM600 untuk pekerja yang terpaksa cuti tanpa gaji. Bantuan ini akan dikendalikan oleh Perkeso, di mana bantuan kewangan sebanyak RM600 ini disalurkan kepada setiap majikan dan kemudian majikan tersebut akan membayar terus kepada setiap pekerja yang terlibat. 3. Bantuan Zakat Kecemasan COVID-19, yaitu MAIWP, kepada golongan yang terjejas. Kepada mereka yang berada di wilayah persekutuan yang pendapatannya terjejas kerana Perintah Kawalan Pergerakan PKP, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, yaitu MAIWP, memberikan bantuan zakat kecemasan bagi membantu kepada golongan yang terjejas. 4. Permohonan bantuan COVID-19 dibuka oleh Majlis Agama MAIK. Berita baik untuk mereka yang terjejas akibat dari virus COVID-19 ini, di mana Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan MAIK ingin memberi bantuan kepada golongan ini, terutama mereka yang daripada golongan asnaf melalui program yang diberi nama Program Prihatin MAIK. 5. Program Subsidi Upah Perkeso Package Prihatin PKS. Berikut merupakan maklumat tambahan program subsidi upah Perkeso yang telah diumumkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin baru-baru ini melalui Package Prihatin PKS. Program ini dilaksanakan sebagai langkah kerajaan membantu majikan mengekalkan pekerja sepanjang tempoh PKP. 6. Bantuan COVID-19 Kerajaan Negeri Sabah secara online. Baru-baru ini telah dimaklumkan oleh Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Muhammad Syafi Abdal berkenaan pakej bantuan COVID-19 Kerajaan Negeri Sabah. Ramai rakyat Sabah yang belum mendapat bantuan disebabkan segelintir rakyat Sabah yang tidak mengetahui tentang pengisian maklumat ini, terutamanya kepada golongan yang berumur. 7. Pakej bantuan prihatin nasional untuk pelajar sebanyak RM200 on-off. Prihatin yang diumumkan YB Perdana Menteri pada 27 Mac yang lalu adalah bantuan secara on-off RM200 kepada setiap pelajar sepenuh masa Instituti Pengajian Tinggi IPT, meliputi pelajar matrikulasi, kolej komuniti, politeknik serta institusi pengajian tinggi awam dan swasta di bawah Kementerian Pengajian Tinggi. Semoga video ini memberikan manfaat kepada anda semua dan kita semua sentiasa dimurahkan rezeki dan dijauhkan dari virus COVID-19 ini.